Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda berapa jenis jet yang saya ada kat rumah dan yang latest saya beli model SATA, low profile jet SATA. Jadinya mungkin ya sebab saya tengok kurang review tentang jet, jadinya hari ini saya nak berkongsi lah apa consideration bila saya nak buat satu keputusan untuk beli jet yang baru. Actually jet lama okay, cuma saya nak cepatkan saya punya kerja, jadinya saya beli satu jet yang boleh cepatkan saya punya kerja lah untuk jet kereta tu. Anda boleh tengok review ni. Jadi kalau anda rasa review ni menjawab anda punya persoalan, anda share lah video ni. Tapi kalau anda rasa ada persoalan lain yang anda nak tanya, anda boleh komen lah kat bawah. So saya cuba jawab kalau saya tahu. So kalau saya tak tahu, saya minta maaf lah. Apapun, kita tonton review tentang jet ni. Okay, ini jet 2 tan. Lebih kurang dalam 60. So yang ni okey eh. Ini saya guna jet ni dah 2 tahun daripada awal tahun 2020. Saya beli waktu tu sebab saya tak pernah pakai jet. So ini kali pertama saya pakai jet. Ini nama dia jet kereta yang 3 tan punya. Biasa kalau kita cakap jet kereta 3 tan macam ni lah rupa dia. Cuma beza ni dengan ni, ini saya baru beli ni. Selepas 2 tahun saya upgrade kepada yang ni. Yang ni mungkin saya tak tahu saya nak jual ke atau saya akan pakai juga, saya tak pasti. Okey, yang ni dia satu piston. Yang ni dia dua piston. Satu piston ni maksud dia, nampak spring tu. Okay, yang ni dua piston. Okay, apa efek satu piston dengan dua piston? Efek dia, untuk dia sampai ke atas, dia makan masa. Satu, dua puluh dua. Okay, yang ni pula, okay, dia ada spring. Kalau yang ni, dia tak pantul. Dia stay kat bawah. So kita kena effort sikit lah naik dan turun besi tu. Yang ni dia naik sendiri, dia ada spring sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so maksimum sampai 8. Dari segi ketinggian dia lebih kurang sama. Cara nak turunkan dia, dia macam laju. Kalau tengok ni lebih smooth. So bila kita pakai ni, kereta akan bomb macam tu. So tu yang jadinya bahagian bawah tu kadang-kadang dia kemek tempat yang kita jet tu. Tapi macam ni disebabkan dia turun slow. So bila kita nak turunkan, kita pusing pun dia turun slow, smooth je. Dia kereta tu dia takkan turun mengejut boom. Okay, dari segi berat, oh boleh, ini dia kata berat dia dalam 35 kilo. Yang ni dia tak mention, nanti saya akan cari. Okay, tengok. Ini lebih berat dah. Ini lebih berat daripada yang ni. Okay. Okay, let's see lah kan. Kalau macam kita nak guna bahagian atas ni je. Bahagian bawah ni je. Atas ni tak nak guna. Okay, kita boleh buka dengan mudah, tekan je benda ni. Okey, berbeza dengan yang ni. Yang ni kita kena buka skru dia. Nak masukkan pun agak leceh sebab nak kena tengok lubang dengam. Maksud ni memang untuk pakai tak payah buka lah. Okey, anda boleh tengok. Ini kalau ada satu, dia naik sendiri. Okay. Kalau yang ni tak boleh lah, sama lah 22 kali nak kena naik. Itu perbezaan terbesar antara satu piston dengan dua piston. Dia punya kenaikan tu lagi cepat. Kalau anda tengok yang Formula 1 punya, dia lagi sikit. Dalam 4 kali jet, terus dah naik tinggi. Okay, seterusnya kita test dari segi smooth bila kita nak pindahkan daripada satu kereta daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Okay,
satu dia agak bising, yang keduanya kawasan simen ni pun dia agak macam keras sikit. Untuk ni kalau tengok bila nak pusing tu dah agak smooth. Mungkin disebabkan faktor tayar bahagian belakang ni dia besar, jadi dia kecil sikit. Lagi satu material lah, material pun main peranan juga. Okey, ini sebenarnya daripada awal tahun, daripada awal saya beli, dia memang macam ni, dia agak kesat, agak kasar dan agak bising. Nak compare dengan yang ni, dia agak, bila first kali saya guna pun dah beza lah, agak senyap, smooth, effort tu kurang, macam effortless. Okey, kalau nak simpan, saya rasa samalah konsep dia. Buka skru belakang, buka skru belakang, tanggalkan. So, kira samalah, tak ada beza kalau nak simpan. Yang ni saya beli dulu sebab saya beli kat kedai, bukan kat Shopee. Harga saya beli dulu dalam RM400. Yang ni saya beli kat kedai, kat SATA. Tapi saya dapat harga Shopee, harga dia RM800.5. Jadinya beza RM400.5. Beza yang ni ada brand lah. Yang keduanya dia memang, ya, kalau tengok dari segi kelebihan semua aspek, SATA menang lah walaupun harga dia dekat dua kali ganda. Okey, so kalau tengok dari segi dua jenis jet ni, saya boleh katakan, okey, dari segi harga dua kali ganda, itu antara benda yang kita kena consider lah untuk beli. Yang keduanya, yang ni dapat waranti 6 bulan, yang ni saya tak ingat, mungkin ada waranti juga. Problem terbesar, bila kita nak pilih satu jet, ada dua. Yang pertama, dia boleh tak tampung berat kereta yang kita nak jet. Dan yang keduanya, berapa lama dia boleh tahan supaya hidrolik tu tak bocor. Antara benda saya paling risau untuk beli jet ni, takut hidrolik tu dia bocor. So disebabkan saya susah dapat review tentang jet, sebab tu saya buat review ni. Mungkin ada yang nak tahu apa perbezaan jet biasa dengan jet low profile. Okay, kalau jet biasa low profile, minimum harga dalam RM500.5. Kalau SATA punya kategori yang biasa, harganya dalam RM600 ataupun RM600.5. Maksudnya murah daripada low profile. Maksud low profile ni dia akan lebih mahal lah. Okay, antara perbezaan dia, ini dia. Dia rata kat bahagian sini, dia boleh masuk ke bawah. Kalau yang tu dia macam ada angle, dia ternaik. Jadinya kalau macam kereta-kereta yang lowered ataupun kita, kalau kita jet daripada tepi, so mungkin kat sini ataupun kat sini, dia akan kena kita punya bumper. Jadinya akan pecah ataupun tak boleh nak jet. Contoh macam ni, kereta Myvi saya tak boleh nak jet daripada depan. Kena jet dari tepi juga. So dengan adanya low profile jet, saya boleh jet daripada depan. The purpose saya upgrade ke jet ni, sebab saya nak kurangkan masa untuk jet kereta. Sebab kita bukan jet kereta ni bahagian tepi je. Kadang-kadang kita akan bawa ke tengah, lepas tu kita akan bawa ke belakang. Dan nak pump tu 22 kali, dia agak penat dah sebenarnya. Apapun, finally dia bergantung pada kita punya bajet dan keperluan. Kalau tanya saya, saya dah guna dua jet ni, saya recommend ni lah, cuma kena tambah dekat dua kali ganda. So persoalannya, adakah berbaloi untuk invest duit kepada jet? Saya tak pasti, itu bergantung pada anda punya planning dan anda punya kewangan. Jadi kalau anda rasa video ni bagus dan bermanfaat, penuh dengan ilmu dan ilmiah, so anda boleh share lah pada kawan-kawan. Jadi jangan lupa tekan follow dan subscribe channel kita. Cuba dulu. Assalamualaikum.